paru-paru RM100,000, hati RM200,000. Lepas tu dia tulis kat bawah, penculik sedang mencari kanak-kanak di bawah umur 15 tahun bagi mendapatkan organ tersebut. Malam aku baca newspaper Cina. Aku memang tiap-tiap hari aku nanti belet newspaper Cina dari kecil. Dari dulu, daripada zaman aku duduk dekat kampung Cina, aku dah membesar dekat kampung Cina, aku memang suka baca paper Cina. Tapi yang aku peliknya, benda ni dok ada dalam paper Cina, pasal apa tak ada dalam newspaper English dan Melayu kita. Cukup sedih sebab benda yang cukup penting ni, dia tulis dalam tu, salinan dari rakan yang prihatin. Amaran kepada semua ibu bapa, penjaga dan anak-anak. Harga organ di Malaysia, jantung RM800,000, buah pinggang RM600,000, mata RM10,000, sebelah mata, paru-paru RM100,000, hati RM200,000. Lepas tu dia tulis kat bawah, penculik sedang mencari kanak-kanak di bawah umur 15 tahun bagi mendapatkan organ tersebut. Sila awasi anak-anak anda setiap masa sama ada di sekitar atau di luar rumah. Bahaya tak bahaya? Sila berhati-hati dengan kenderaan yang bernombor plate Thailand atau van putih atau van hitam atau apa saja kenderaan atau orang yang meragukan. Berhati-hati. Nampak? Mereka cukup prihatin dengan bangsa-bangsa mereka, dengan anak-anak bangsa mereka, dengan kanak-kanak mereka. Pasal apa? Orang kita ni, yang lain-lain ni, mereka tak prihatin terhadap anak-anak mereka. Anak-anak bangsa mereka. Satu, orang kata apa, satu artikel, satu, orang kata apa, satu petikan kecil pun tak ada dalam mana-mana newspaper ke ataupun media ke yang memberi amaran. Padahal mereka lagi laju, lagi cepat. Kalau apa nak tahu, paper Cina ni dia selalunya datang sehari awal. Sehari awal macam mana? Macam kita kalau kata nak baca paper, kita akan baca hari ni. News malam kita baca hari ni. Mereka tak. News malam dia baca pada waktu malam. Malam pukul 8 tu semua dah ada paper. 8-9 mah dah boleh baca dah news hari tu. So depa laju dalam memberi amaran benda tu. Tapi pasipa yang kita yang lain-lain ni cuai, leka, tak mau nak bagi amaran. Sebab tu aku kongsi hari ni dekat media sosial ni, video TikTok ni. Aku nak kongsi supaya anak-anak bangsa Malaysia ni, biar bangsa-bangsa lain, anak-anak lain pun terjaga, terjamin keselamatan mereka. Ambil ni sebagai satu amaran. Berhati-hati sebab kita tak tahu siapa ada berkeliaran kat luar. Macam baru ni aku beritahu, suruh jaga anak-anak perempuan dan wanita-wanita. Sama juga yang ni, tak kisah anak-anak perempuan ke wanita ke laki ke siapa ke, budak-budak ke. Yang dewasa pun berhati-hati. Sebolehnya jangan duduk dekat kawasan yang berseorangan. Jangan duduk berseorangan. Walaupun di mana pun, tak kira bus station ke, orang kata apa, ada tunggu taksi ke, tunggu grab ke, tunggu apa pun, tunggu boyfriend ke, tunggu suami ke, tunggu siapa pun, jangan berseorangan. Sebab kita tak tahu, malang tidak berbau. Jadi berhati-hati. Ini amaran yang diberikan secara senyap-senyap. Aku buka bagi kat hangpa secara terbuka. Biar amaran ni dapat pada semua orang. Supaya kita lebih berhati-hati. Kita ada keluarga. Kita nak kena jaga. Tambah-tambah zaman sekarang ni kita dah dengar. Banyak budak-budak, kanak-kanak, remaja dah hilang. So, kena lebih berhati-hatilah. Sebab tu aku buat video TikTok ni, aku duk sentiasa aku duk pesan, jaga, pergi mana pun jaga, jangan berseorangan. Kalau boleh inform awal-awal semua benda, ada dengan siapa, sampai pergi apa, dua ada kat mana, share live location semua benda. Sebab kita tak tahu apa yang bakal menunggu kita di sana. Jadi lebih baik kita berhati-hati. Tu sajalah geng, aku nak share hari ni. Pastikan hangpa lebih celik. Jangan cuai dan leka. Sebab penyesalan di kemudian hari tiada gunanya. Assalamualaikum. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.